dasar template ya. Ini baik nyapu-nyapu, Mbak. Monggo, Mbak. Monggo. Oke, baik nyabrang. Ini enggak enak jodohmu, guys. Yang kayak nang kene, guys. Eit, sebelum lanjut, subscribe dulu ya, guys. Tidak kelangkaan minyak, tapi tidak langka kita aneh. Pasar Wage, guys. Pasar Wage ternyata hari kalender Jawa pon tutup, guys. Enggak ada sing bakul. Dia namanya juga Pasar Wage. Jadi enggak ada yang jualan. Oh, ada, cuman enggak ramai, guys. Rawon iki enak iki. Nah, ini Pasar Wagen tuh hanya sak gelutik iki tok iki, guys. Enggak ombo, mek utek iki tok. Dan karena hari ini Jumat pon, jadi yo enggak buka. Namanya juga Pasar Wagen. Oke, okay, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Intak ini. Pergi ke tempat menarik walaupun hidup kita kadang-kadang kurang asik. Biar lebih asik, ya pergi ke tempat menarik itu. Ini area Jalan Mas Trip. Singkarepe diubah seperti Malioboro. Ya mudah-mudahan suatu saat bisa rame seperti Malioboro, guys. Kita masuk ini ya. Area toko-toko neng Jalan Mas Trip iki lek dino biasa ini ki atau pagi hari kayak sepi, guys. Enggak pati enak wong bakul. Sing bakul yo enggak rame ngene-ngene iki tok. Ki sing biasane ndandakne sepatu nang kene. Sing jahitne sepatu masih tutup semua karena masih pagi hari, guys. Jadi belum ada yang banyak beroperasi. Kayak sepi. Ya resik-resik butuhan. Nah, ini sing senengane ngopi neng gelato. Kiri jalan ini gelato, kiri jalan kiri saya ini deklasi yang suka ngopi-ngopi. Pasar template masih beroperasi walaupun sudah enggak banyak. Nah, sayangnya meninggalkan banyak sampah. Ini penggaweane wong tukang sapu-sapu pasukan bersih, tukang bersih. Jadi ciri khasnya warga kita lek setelah terjadi kerumunan mesti meninggalkan sampah. Mudah-mudahan suatu saat perilakunya bisa berubah ya. Enggak ninggalne sampah sing koyo ngene iki. Nah, di sini tuh kalau pagi hari wis dari jam 2 itu sudah rame, guys. Jadi bakul-bakul letek iki kulaane yo nang kene iki rame. Para pejuang keluarga sing bakulan jam 2 isuk ngono wis padha standby nang kene. Kulaan yo dodolan yo sing golek dagangan opo sing adol dagangan. Rame, guys. Ini saya akan mereview pasar template ya. Ini baik nyapu-nyapu, Mbak. Di sini tuh pasar sing pasar rakyat sing paling apa ya? Paling ramai kalau pagi hari. Pasar Legi kalah, guys. Masih kalah dengan pasar template ini. Ini malam hari ini iso drive thru nang kene, pasar yang bisa drive thru. Ya mentengreng yang duit sepeda no iso tuku tanpa harus turun. Lek pas sepi, tapi lek pas rame ini harus turun karena nutupi bakule. Nah, sing sir golek lombok, sir golek daging iki yo daging. Sing sir golek sesorno-rono pokoke, kecuali golek nganu apa barang-barang perancangan ini ndak enak nang kene. Enake yo gur iki bahanan pokok, makanan pokok. Harus bergantian kalau pas rame. Kecuali dua arah ngetan ngulon. Nah, kita ke arah timur ini. Lagi bakul dok bentesan yo enek, dok sing apik yo enek. Weh, aku kayak tau bakulan nang kene iso
nyebut nerno-nerno ini. Nah, ini minyak ada sekarang, sudah rame. Ini fresh well, wis di pasar wis ada, guys. Tadi ada yang jualan minyak, berarti wis enggak langka lagi. Jadi yang ngomong kemarin minyak langka setelah harganya jadi kembali normal tanpa ada subsidi untuk minyak kemasan, wis enggak bingung golek lengo iki. Ae gedang iki. Sing seneng ngopen-ngopen manuk, sing manuke panganane gedang iki, gedang ya enak. Nah, kene tok dijamin murah, guys. Terus dan nang kene lek sebronjo wis rasa khawatir larang. Pokoke pinter kenyang ya, ketemune murah. Tapi kadang-kadang kita tuh heran ya. Lek tuku neng tempat-tempat yang resik neng mall nih nggak iso ngenyang. Tapi ini lagi kan lek neng gini kok sih iso ngenyang. Padahal sih dodol ya uang cilik-cilik kafe. Lek sih mall mas sih duit uang gede-gede bos-bos malah nggak iso ngenyang. Ini bi. Nah, ini minyak juga ada itu. Kiri jalan itu juga ada minyak. Jadi minyaknya udah nggak langka ini guys. Ada yang jualan banyak di tahu, saya senang tahu bulat, tahu goreng, dari tape di jalan pasar, kalau yang sedikit bakal celono, bakal sempak ya enak. Monggo mbak, monggo. Oke, baik, nyabrang. Ayo bakal iwak-iwakan ini, iwak tenan ding. Apa lagi dok ya enak kerupuk ya enak nanas ya enak tomat enak mongko enak sing enggak enak jodohmu guys sing kayak nang kene guys. Jadi nek golek pasar nang kene enggak enak. Ayo mbuh ding engko pasti susu enak mong blonjo sik enom rung di pasar di bojo no ya iso kenalan ya ndak apa-apa utawa bakule iki sik rung di bojo paling yo sik enak guys. Tapi ya kira-kira sing nang kene bakule wis tuwek-tuwek. Sing enom jarang guys. Yo ada sih. Cuman mungkin enggak banyak yang ada pasti sing enom. Nah, ini di sini rame sih ana daging tok iki. Daging das buntung iki mutilasi. Enggak ada ndase. Bawang iki gambang. Bawang jerene melarang terus mungkin murah lah. Pokoknya semua yang bekerja, semua sing apapun profesinya, semoga dilancarkan usahanya. Wis sing dodolan yo payu, sing nguli neng tegalan yo roso, yo tenagane panggah enek. Ngono kuwi, pokoke intine ngono kuwi guys. Pokoke muga-muga kabeh lancar usahane, rezekine lancar berkah. Wis perjuang keluarga, semoga dilancarkan semua. Pokoknya intinya seperti itu guys. Oh ya. Bagi teman-teman yang sudah klik video ini, terima kasih ya. Terima kasih sudah menikmati review pasar template drive-thru. Bisa drive-thru di sini, guys. Lagi salah satu drive-thru ini. Nah, ini kota yang kering ini drive-thru lah. Ini drive-thru. Dia nggak turun kan, bisa di atas kendaraan, bisa drive-thru, guys. Jadi pasar yang bisa drive-thru ya di sini, tuh pasar template ini, guys. Yang sing di dalam-dalam kono iki nganu kaya loakan sing golek bekas-bekas loakan enak nang jero kono. Jahe sing loro covid jerene kon ngombe jahe sing akeh. Tapi muga-muga covid wis gak enak guys. Wis kok anggape pilek biasa ngono lho. Oh iya kembali lagi yang sudah klik video ini, terima kasih. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih juga karena dukungan Anda sangat berharga bagi saya. Kalau ini pasar Loak guys, pasar Loak sik tutup karena si pagi. Kiri saya tadi pasar Loak sing golek wesi-wesi bekas yang kono. Nah, akeh wis to. Jangan khawatir. Murah tergantung sing ngenyang. Pokok pinter ngenyang ketemune murah guys. Enggak bener ngenyang ya kekemplang sampean. Triknya di pasar itu gitu. Jadi biasanya penjual menawarkan dengan harga yang rodok mahal. Kok dinyang. Lek enggak bener ngenyang ya sing suge-suge dhewe enggak sang ngenyang. Oke. Mungkin sedikit informasi mengenai pasar template ya.
dan Pasar Wage. Pasar Wage tutup tapi. Ini saya kembali ke jalan saya berangkat tadi. Ini saya ke kanan ke arah alun-alun, guys. Alun-alun saat pagi hari. Nah, seperti ini kondisinya. Sepi, padahal di sini tuh kalau sore hari pusat kuliner juga. Di depan Bank BN ini pusat kuliner. Kiri jalan ini ya kuliner juga. Wis, pokoknya di sini sing seneng golek panganan memanjakan weteng dan mulutnya di sini. Wisata kulinernya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, boleh dong di subscribe. Semoga yang sudah subscribe diberikan kelancaran usaha, kelancaran semua urusan. Yo, sing nggak subscribe yo podo ae lah. Doa yang sama buat teman-teman semua. Pokoknya kita semoga diberikan kesehatan, intinya kesehatan. Kesehatan. Iya, alun-alun, guys. Oh, lek Jumat iki pegawai-pegawai ngene iki gitu, olahraga ngene. Oke. Ya, kesehatan iki. Joget-joget. Dari Jumat itu Jumat sehat, olahraga kabeh. Ini alun-alun masih sepi. Sing bakulan urung enek karena kemarin habis ada acara Satpol PP ulang tahun HUT Satpol PP di sini. Bakulane dikon leren kabeh karena di sini sebagai acara kemarin. Jadi ke indak-indik. Mudah-mudahan dengan melihat channel ini bisa terhibur terus video-video nyeleneh buat tempat-tempat yang nyeleneh, tempat yang wisata, tempat yang asik yang belum pernah dikunjungi teman-teman. Tak menang karena di perapatan. Hai soto ayam karena jalan Bu Ireng yang pernah rame, pernah di review konco-konco yang seneng kuliner. Oke, mungkin review Pasar Wage, Pasar Templek, dan apa lagi, mungkin diberikan yang bakul-bakulan ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita masih selalu diberikan kesehatan. Wah, nge-lag, otaknya nge-lag, guys. Kok tuh kujendang ya, enak. Oke, mungkin sampai di sini perjalanannya, reviewnya Pasar Templek dan Pasar Wage, dan sedikit tentang beberapa jalanan yang di Kota Blitar saat pagi hari menjelang siang. Lekas rame dan tapi yang jelas tidak macet di sini tuh di Blitar juga. Jalanannya sepi. Nah, mudah-mudahan sampai esok bangga. Ini ki nggak enak macet, guys. Sekali lagi terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih dukungannya. Bagi yang belum dapat jodoh, moga segera dapat jodoh. Yang jomblo, moga ndang oleh pacar. Yang urung di rumah, ndang di rumah. Yang urung di mobil, ndang di mobil. Yang urung di sepeda, ndang di sepeda. Jadi pokoknya dua terbaik buat teman-teman semua. Oke, guys. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video indak-indik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.